Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Saya Cikgu Rabiatul Adawiyah binti Halim dari Kolej Tingkatan 6 Sultan Salihuddin Alustar Kedah. Tajuk kajian tindakan saya adalah Kaedah Silibusku, Hafal versus Dengar Kuasa 2 dan Quiz Fokus Meningkatkan Penguasaan Fakta Khusus Pengajian Perniagaan Kelas UAAP. Kumpulan sasaran saya adalah 25 pelajar daripada kelas UAAP. Berdasarkan tindawan awal, para pelajar tidak menggunakan sukatan secara optimum. Mereka lebih suka subjek kira-kira iaitu subjek perakaunan dan ekonomi. Mereka menganggap pengajian perniagaan banyak fakta dan huraian dan tempoh menjawab latihan lebih lama. Saya telah memberi latihan kepada mereka selama 30 minit. Mereka menjawab lebih daripada 30 minit. Saya bertanya kepada mereka, kenapa lebih daripada 30 minit? Mereka mengatakan bahawa mereka gagal mengingat dan mengkategorikan fakta khusus untuk setiap soalan. Oleh sebab itu, saya mengetahui bahawa masalah untuk mereka suka kepada fakta kajian perniagaan ini adalah masalah mereka gagal mengingat fakta. Apa itu fakta khusus? Fakta khusus adalah fakta-fakta yang ada dalam sukatan mata pelajaran. Dan fakta ini mestilah ditulis dengan betul. Dalam soalan periksa, barulah huraian dan contoh akan diberi markah sekiranya huraian dan contoh mereka betul. Ini adalah contoh soalan SPM pada tahun 2019. Berdasarkan 33 markah, markah sepenuh untuk bahagian A dan bahagian B, 33 markah ini merujuk kepada 33 fakta yang telah yang mesti ditulis oleh para pelajar dalam jawapan yang membolehkan huraian dan contoh mereka dibaca dan diberi markah. Oleh sebab itu, fokus kajian saya adalah untuk memastikan pelajar boleh mengingat dan menulis fakta khusus dengan betul dan tepat. Apabila pelajar boleh mengingat dan menulis fakta khusus dengan tepat, mereka boleh menjawab jawapan, menulis jawapan dengan betul dan seterusnya ini akan dapat menarik minat mereka terhadap pengajian mata pelajaran pengajian perniagaan. Kaedah yang saya guna perkenalkan adalah tiga kaedah iaitu kaedah silibusku, kaedah hafal versus dengar kuasa 2 dan kaedah ujian fokus. Objektif umum adalah untuk memastikan semua pelajar Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin mendapat grade A hingga C dan mereka boleh menguasai semua fakta khusus. Untuk objektif khusus pula adalah untuk memastikan 25 pelajar UAAP menggunakan sukatan secara berkesan dengan mencatat fakta penting. 25 pelajar UAAP dapat meningkatkan skor markah dalam 4 siri ujian yang dijalankan dan 25 pelajar UAAP dapat menghafal 269 fakta khusus dengan betul dan tepat. Tempoh jangka masa untuk kajian tindakan ini adalah antara bulan Jun sehingga November tahun 2019. Untuk kaedah yang pertama iaitu kaedah silibusku dijalankan pada 10 Haibulan 6 2019. Guru membakarkan sukatan mata pelajaran kepada para pelajar. Guru mendedahkan kepentingan membaca dan menghafal fakta khusus. Guru menegaskan kata kunci seperti menghuraikan, menjelaskan serta fakta. Ini adalah contoh sukatan iaitu silibusku yang diberikan kepada para pelajar. Ini adalah fakta khusus yang terdapat dalam sukatan. Langkah yang kedua, pelajar diajar menggunakan silibus. Bagaimana nak gunakan silibus? Guru akan menyebut kata kunci. Kata kunci di sini adalah aktiviti perniagaan berasaskan kemurahan. Pelajar perlu garis kata kunci tersebut. Kemudian guru akan menomborkan fakta. Nombor fakta iaitu terdapat berapa fakta dalam fakta khusus ini adalah 5 fakta. Jadi pelajar akan menomborkan fakta tersebut. Dan dalam sukatan juga, para pelajar akan mencatat contoh soalan, urutan proses dan ejaan yang tepat yang perlu diingat oleh para pelajar. Langkah yang seterusnya adalah, okay, kalau kita tengok gambar di sini adalah gambar sukatan mata pelajaran iaitu silibusku yang telah dicatat oleh para pelajar. Langkah yang ketiga adalah guru memastikan silibusku sentiasa ada dalam fail notok dan wajib dibawa dan silibusku digunakan setiap PDPC dan ulang kaji secara kendiri. Langkah 1 hingga 3 diulang dalam setiap PDPC bersama para pelajar. Ini adalah contoh sukatan mata pelajaran yang telah digunakan secara optimum. Kalau kita lihat, pelajar telah menggunakan highlight, catat, menombolkan dan menulis soalan-soalan yang mungkin boleh ditanya dalam soalan peperiksaan.
Untuk kaedah yang kedua, saya telah memperkenalkan Hafal versus Dengar Kuasa 2 yang dijalankan pada 27 hari bulan 6 2019. Kaedah ini adalah dibuat secara berkumpulan dan ujian berkaitan dengan faktor khusus dibuat secara lisan. Pelajar diberi jumlah faktor khusus yang betul yang perlu dihafal berdasarkan silibusku. Sebanyak 58 faktor yang perlu dihafal untuk kuis Hafal versus Dengar Kuasa 2. Langkah yang kedua adalah tarikh kuis diberi supaya para pelajar membuat persediaan di rumah untuk mengulang kaji faktor khusus yang terdapat dalam silibusku. Langkah yang ketiga, pelajar berada dalam satu kumpulan terdiri daripada dua pelajar. Seorang pelajar sebagai penghafal dan seorang lagi sebagai pendengar. Penghafal akan menyebut faktor khusus daripada silibus dan pendengar akan menyemak jawapan penghafal dengan menyemak jawapan di silibusku, maka penghafal akan dicatat. Dan langkah yang terakhir, peranan 1 hingga 5 akan bertukar. Langkah 1 hingga 5 akan bertukar, iaitu peranan bertukar antara penghafal dan pendengar dan ulang semula langkah 1 hingga 5. Ini adalah contoh Hafal versus Dengar Kuasa 2 yang telah dilaksanakan ketika dalam kelas. Pelajar teruja dan gembira. Manakala, kaedah yang ketiga adalah kaedah kuis fokus. Kuis fokus ini dijalankan sebanyak 3 kali. Langkah yang pertama, pelajar diberi tarikh ujian. Langkah yang kedua, pelajar akan membuat ulang kaji berdasarkan jumlah faktor khusus yang mereka perlu hafal. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah semua pelajar menjawab kuis fokus secara bertulis dan secara individu. Langkah yang keempat, mereka tukar kertas jawapan. Mereka saling menyemak jawapan menggunakan silibusku. Langkah yang keenam adalah setiausaha mata pelajaran akan mencatat markah di papan putih. Kalau kita lihat kenapa setiausaha perlu mencatat markah di papan putih, ini untuk memastikan pelajar sedar tentang jumlah skor yang mereka dapat. Dan langkah yang terakhir, pelajar mencatat jawapan pada borang markah masing-masing. Ini adalah contoh kuis fokus yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Hasil daripada dapatan tiga kaedah yang diperkenalkan, berdasarkan kaedah silibusku, 100% pelajar telah bersetuju bahawa kuis fokus ataupun silibusku telah digunakan secara berkesan. Kaedah Hafal versus Dengar Kuasa 2 pula, berdasarkan pemerhatian, para pelajar teruja, ketawa, tersenyum sesama rakan kumpulan ketika mereka menjalankan kuis lisan faktor khusus. Dan ini dapat menimbulkan kaedah mereka belajar secara terdiri berjaya dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah kuis fokus, peningkatan jumlah skor markah dalam setiap ujian. Jika kita lihat berdasarkan jadual ini, kita lihat jumlah skor markah para pelajar sentiasa bertambah dari kuis 1, okay, iaitu Hafal versus Dengar Kuasa 2, sehinggalah kuis 1, kuis fokus kali pertama, kuis fokus kali kedua dan kuis fokus kali ketiga. Pelajar 3 mendapat markah terendah pada ujian lisan, iaitu Hafal versus Dengar Kuasa 2, tetapi setelah berusaha, maka pelajar 3 ini telah mendapat skor markah yang tinggi, iaitu setiap kali kuis yang dilaksanakan iaitu kuis fokus, pelajar ini dapat mendapat markah penuh untuk setiap ujian. Dan sekiranya kita lihat untuk kuis fokus kali ketiga yang dijalankan pada 10/11/2019 ini, kebanyakan pelajar secara keseluruhan semua pelajar dapat menguasai 200 lebih faktor khusus yang terdapat dalam sukatan. Dan seramai 6 pelajar, okay, kalau kita lihat di sini, seramai 7 pelajar telah mendapat markah penuh 269/269. Ini menunjukkan bahawa kaedah yang diperkenalkan ini dapat meningkatkan penguasaan, dapat membantu pelajar untuk mengingat dan menulis faktor khusus yang tepat dalam soalan yang telah dikemukakan. Dan hasilnya, berdasarkan analisis grade mata pelajaran, pelajar peperiksaan STPM semester 1 2020, seramai 21 pelajar telah mendapat A untuk subjek ini. Dan markah yang terendah, skor grade mata pelajaran yang terendah adalah C tambah seramai sebanyak seorang sahaja. Kesimpulan dan cadangan, kaedah silibusku Hafal versus Dengar Kuasa 2 dan ujian fokus ini dapat membantu para pelajar menggunakan silibus secara berkesan. Dan yang kedua, memastikan pelajar sentiasa bersedia dan membuat ulang kaji secara kendiri. Yang ketiga, menjadi faktor kesedaran kemampuan mereka kerana markah dicatat di papan putih. Yang keempat, ini dapat dengan skor markah yang semakin meningkat dari semasa ke semasa,
Ini dapat mengubah persepsi para pelajar terhadap subjek PP susah dan banyak faktor kepada subjek yang mudah dan senang. Meningkatkan motivasi guru dan pelajar. Guru rasa gembira dengan skor markah dan kesuruhan para pelajar, dan pelajar juga gembira kerana hasil usaha mereka membuahkan hasil. Dan boleh dikatakan berjaya adalah disebabkan kerjasama padu daripada para pelajar yang menyokong dan berusaha bersungguh-sungguh dalam menjayakan setiap kaedah yang diperkenalkan. Dan cadangan yang telah dikemukakan oleh para pelajar adalah meminta guru kemukakan soalan faktor tidak khusus, memberi masa yang mencukupi ketika menjawab, guru perlu ulang faktor khusus yang sering pelajar salah, pelajar diberi ruang jawapan yang lebih luas, dan kajian seterusnya adalah kajian berkaitan program Graphic Light. Semoga kajian tindakan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.